Halo, kamu putus asa? Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, kamu harus pernah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selamat datang di channel yang gak jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur. Selamat membuang waktu Anda. Sekilas serata atau yang juga dikenal sebagai kepiting bakau besar jahit mangrove crab. Jahit mangrove crab adalah sejenis kepiting bakau yang menyebar luas mulai dari pantai-pantai Asia Timur, Tenggara, Selatan, hingga ke Laut Merah. Spesies ini tidak didapati di perairan dangkalan Sunda. Kepiting bakau berukuran besar hingga sangat besar, lebar karapas maksimum antara 25 sampai 28 cm dengan bobot mencapai 2 sampai 3 kg. Lengan sempit jerigen besar dan kokoh, dengan dua duri runcing di sisi luar carpus ruas kedua, dihitung dari pangkal. Sisi muka karapas frontal margin, di antara dua mata biasanya dengan gerigi yang tajam. Tatkala hidup, karapas biasanya berwarna hijau, hijau zaitun, hingga hampir hitam, sementara sisi luar lengan sempit capit berwarna hijau, acap kali dengan pola totol atau bercak-bercak. Pasangan kaki yang terakhir kaki renang juga bercak, baik pada jantan maupun betina. Spesies ini adalah jenis kepiting bakau yang paling luas agihannya. Menyebar di perairan pesisir dan estuaria di Indo-Pasifik Barat, kepiting bakau besar ditemukan ke barat hingga di Afrika Selatan, ke utara hingga di Okinawa, Jepang, ke timur hingga Fiji dan Samoa Barat di Pasifik dan ke selatan hingga Australia Timur. Kepiting ini juga didapati di Filipina dan di Kupang. Dibandingkan dengan jenis kepiting bakau yang lain, sekilas serata adalah yang paling menyukai perairan bersalinitas tinggi. Terima kasih, wahai kaum putus asa telah berpartisipasi di channel Gak Jelas ini. Bye-bye.